Hei, ini Wisnu ya? Iya kak. Ini barangnya. Yes, terima kasih kak. Aduh. Mau liburan nih kita di Jakarta. Alright guys, tadi kan aku jumpa Pak Wisnu. Memang dah janjian lah nak jumpa dekat airport Jakarta. Aku bawa, dia adalah pembeli basikal RS bike 16 inci yang untuk kids punya. Anak dia kecil lagi, umur 14 tahun dengan 8 tahun. Jadi dia beli basikal tu untuk anak dia. Anak dia riding flatland juga. Memang boleh dikatakan hebat jugalah. Jadi dia beli basikal Aris bike tu. Jadi aku hantarlah. Aku bawa daripada KL sampai ke Jakarta ni. Aku harap semoga basikal tu boleh, orang kata apa, memberi manfaat kepada anak dia. Boleh, mana tahu boleh upgrade trik kan, boleh jadi lagi power. Jadi ada lah lepak-lepak sekejap tadi dengan Pak Wisnu. Sekarang kita tengah tunggu kereta sewa nak pergi ke Bandung sebenarnya. Jadi sampai Jakarta terus berangkat ke Bandung. Alright, korang stay tune. Makan sekejap lah. Guys, kita sekarang on the way ke Bandung. Kali ni trip ni lain sikit, aku sendiri yang kena drive pergi ke Bandung. Okey lah, pengalaman yang baru drive dekat Indonesia. Selain itu, inilah pertama kali aku ada international license. Kita prepare benda tu sebab malas lah nak susah-susah nanti kemudian hari kan. Jadi sebenarnya jalan ni pun jalan pertama kali aku lalu ni. Ada lalu pelabuhan apa semua. Okey lah, jalan ni tak jam lah. Clear lah. Boleh buat laju tapi takut lah kena saman. Takut lah kena tilang lah. Kita tak boleh nak buat negara orang macam negara kita lah. Makan dulu lah. Apa ini? Oh, mak. Hai guys, aku sekarang dekat skatepark tak besar, kecil je. Bowl, ada bowl park ke. Kat sini biasa budak-budak BMX Bandung ride lah. Ya, sini tempat dia dekat kota, dekat memang betul kota Bandung. Nama tempat ni Taman Pramuka. Kalau korang ride street ke ride park ke, boleh ride dekat sini. Nice juga bowl dia. Ni kat sini, kat betul bang. Dekat dia, nama dia PTDI. Nanti cuba. Nanti ya. Kita sekali lah. Apa yang tangkap? Ya, kita makan ayam tangkap. Jadi, cari ayam, tangkap, goreng. Ya begitu ya, ayam berkeliaran lalu ditangkap. Lepas tu, pasah hujan kan. Tolak pakai tu. Sekarang musim hujan lah. Haa. Di sini cuaca ya, biasanya hujan, tapi sore ini pagi ni baru hari ini ni. Pagi sudah seperti ini. Biasanya aku rencananya mau ke banyak tempat. Tapi hari-hari bangun lambat. Parah. Parah. Bandung BMX. Okay. Beli mana? Siapa turun sini boleh Roger Bandung BMX atau Redco BMX. Okey. Sini belakang. Sini belakang. Memang lawa.
Ah, yang siapa penting... nak kirim Roger abang? Aku esok dah balik lah. Roger dengan ni Faisal, Bro Faisal, yeah. Redco ataupun Bandung BMX. Yeah. Abang dia Andy Redco. So ni baju baru Faisal lah. Yeah. Baju baru. So boleh dapatkan lah siapa turun bercuti kat Bandung dengan bini ke apa kan? Honeymoon ke? Hmm. Okay. Contact Redco BMX atau Bandung BMX. Okay, Instagram ada, check. Bar spin. Ya. Yeah. Woo. Woo. Aduh. Tutup. Nanti aku malu kalau Sani yang komen, aku malu. Oke, okay, baru sampai. Iya, baru. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Rumah kamu? Bila sampai? Aku 2 hari lepas ya. Ah! Aduh, mana makan. Hey guys, spot review. Okay. Tengok sini ada bank. Ini apa nama bank eh? Bank. Ah, ada bank. Bank rakyat. Bank rakyat. Okay, bank. Bowl. Belah sini bowl. Apa? Ada spine kat situ. Spine. Ada ini ledge. Ledge dengan rail. Bolehlah street. Kat sana ada budak skateboard. Sini ada, sana ada lagi. Apa tah nama? Adalah kecil-kecil punya. Sana ada handrail. Nampak tak? Tu handrail. Handrail sana. Ini kalau di Kota Bandung ni, skateparknya ini aja. Ada ini aja. Ya, ada ya. Ada beberapa. Ada berapa? Ada beberapa. Tapi kau jauh tanya, ya. Kau tanya, mau tanya BMX park apa semua park? BMX, BMX park. BMX park ada dua. Kalau di kota aja. Yang dekat-dekat? Ya, sini satu, dekat rumahku satu. Dekat rumah kau? Ya. Separwa udah gak ada ya? Kalau itu 125. Separwa is dead. Separwa is dead. Kopi 80. Nah, geng, masuk. Mas Udin. Nah, ini Mas Udin. Timun tadi tuh. Mau pesan Paoyen di sini juga? Atau beda. Bebas? Bebas, bayarnya juga beda. Oh, iya. Ini aja. Rokoyen langsung. Ayam tangkap 8, yeah. Es timun 8. Ya. Yeah. Ini yang paha di mana di sini? Paha. Yang dada di mana? Dia macam terkesima kan. Ini paha. Ini botak. Makasih. Ini es timun nih. Coba, dicoba. Itu yang kamu tadi. Es timun, orang cakap sedap nih. Tapi kayaknya kita juga bakal pindah ke lain. Oh, ini daun yang kau pesan banyak. Oh, dia makan daun kari, guys. Daun kari dia makan, guys. Daun kari. Dia makan daun kari. Apa kita mesti ya? Kemarin pas terakhir ke Malaysia kena sponsor Anto ah. Dia kasih aku. Kasih ya? Ya. Dia kasih pencuci muka ni. Orang pencuci muka buat pria. Dengan tengok daripada ya daripada luar. Pencuci muka khusus pria. Khusus pria ya. Alfa Ru. Terima kasih Anto. Ya, sama-sama. Hai guys, aku sekarang berada di Jalan Dago.
apa yang menarik ke Jalan Dago ni? Dia ada butik local brand yang diorang panggil Distro. Dan butik-butik ni banyak yang orang kata apa, produk dia cantik-cantik tau. Macam baju dia, dia punya jaket. Bukan je cantik tau, tapi murah. Murah kat sini. Kalau korang perasan yang mana apa, ada artis-artis ataupun atlet-atlet yang pakai streetwear diorang, yang style-style, banyak yang brandnya daripada sini. Contohnya Uncle 347, dulu nama dia Eat kan. Aku sejak aku datang ke Bandung ni tahun 2008, rider-rider Bandung ni dah bawa aku ke sini. Jadi setiap kali aku datang ke Bandung, aku akan singgah kat sini. Aku akan tengok apa yang boleh aku shopping. Memang best lah, banyak brand-brand yang besar macam Badgers ni, ada Uncle 347, ada macam-macam. Aku sebenarnya tak ingat, tapi inilah aku nak pergi ingat balik ni. Aku berjalan balik, aku tengok. Korang kena datang sini guys. Ha ha ha.